Ketemu lagi saudara-saudari dengan Kalimantan Post TV. Melkisedek Huang. Melkisedek Huang ternyata anak muda Pontianak. Orang Pontianak. Sekarang ini Melkisedek Huang kadang-kadang dia viral karena menjabat sebagai Ketua BEM UI. Ketua BEM Universitas Indonesia. Melkisedek Huang. Melkisedek Huang kelahiran Pontianak tahun 2000. Kini usianya 23 tahun. Nama panggilnya Melki. Dia berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Melkisedek Huang sempat viral karena pernyataan-pernyataan kritisnya terhadap Presiden Jokowi dan juga pernyataannya yang kritis kepada Ketua DPR RI Puan Maharani serta berbagai aksi BEM UI, Badan Eksekutif Mahasiswa UI yang disorot berbagai media berkenaan dengan jabatannya sebagai Ketua BEM UI tahun 2023. Melkisedek Huang, mahasiswa kelahiran Pontianak ini, pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Pontianak.